teknologi finansial akan semakin ketat. Kini Link Aja, GoPay dan OVO mulai masuk di industri ini. OVO misalnya punya fitur OVO Pay Later. Fitur ini tersedia di berbagai platform yang bekerja sama dengan OVO. Pengguna bisa mencicil produk lewat merchant dan juga e-commerce, mulai dari barang hingga makanan. OVO mengklaim hanya butuh waktu kurang dari setengah menit untuk proses persetujuan kredit. Plafonnya mulai dari 10.000 hingga 10 juta rupiah. Nah, GoPay juga sama, saudara. Pengguna bisa kredit makanan GoFood dan baru dibayar pada akhir bulan. Pemain dompet digital ini melihat ceruk bisnis mengingat masih ada 80% masyarakat belum terakses lembaga keuangan.